lumayan ya, seperti yang tadi lihat tadi. Saat ini kita lakukan pengukuran dan penutupan ya. Dan mereka baru dijamin untuk hari ini tutup total karena pelanggaran. Laporan tentang kerumunan yang ada di restoran Raja Sai ini akan kita lanjuti. Ternyata emang benar demikian. Ternyata banyak kerumunan di sini dan menimbulkan kerumunan yang lumayan ya, seperti sampai dilihat tadi. Jadi untuk selanjutnya kami melaksanakan pembubaran pada pengunjung restoran ini. Ini disegel atau seperti apa, langsung ditutup? Jadi kita kan ada tahapan-tahapannya Pak ya. Nah, untuk saat ini kita lakukan pengukuran dan penutupan ya. Dan mereka baru jamin untuk hari ini tutup total karena pelanggaran ini. Kemudian untuk kedepannya apabila kedepan-kedepannya melanggar lagi, tentu kita akan mengambil tindakan lebih tegas lagi ya. Jadi untuk sementara tindakan kami gabungan dengan Polsek Kuningguren mengubarkan kerumunan dan total untuk hari ini. Hari ini aja Pak, berlakunya Pak. Ya? Berlaku untuk hari ini aja. Untuk sementara begitu, nanti kita lihat bagaimana kelanjutannya. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa diperbaiki lagi. Kalau emang bisa diperbaiki lagi ya, alhamdulillah. Kalau misalnya mereka melanggar lagi, kita akan ambil tindakan lebih tegas lagi. Dari awal nggak ada izin khusus Pak untuk membuka restoran ini pada hari ini? Itu ada izin ataupun nggak ada izin, ini karena di luar dari itu ya, itu kan secara administrasi ya, ini kan lapangan seperti ini, itu urusan administrasi lain lagi gitu. Jadi begitu. Berarti sama sekali tidak mengetahui Pak akan ada opening di hari ini Pak ya? Sebetulnya kita awalnya patroli biasa, mungkin dari laporan kemudian melihat kerumunan seperti ini, akhirnya kita ambil tindakan ini gitu. Sanksinya apa Pak selain tutup Pak? Sanksinya pembubaran dan tidak operasional selama 1 hari. Oke. Sama kita sama-sama menutupi, nanti kalau misalnya abang-abang semua ada laporan bisa disampaikan kepada kami. Ya, Bang, statement yang tadi dong Bang, pembubaran Bang. Apa? Tadi itu dibubarin gimana itu Bang? Bang Di. Udah. Bang B, satpam, pen. Opening Rizky Bilar, yang ke-10. Ramai sih, ya
sebenarnya sih kurang lebih sama-sama kayak opening-opening sebelumnya ya. Jadi emang undang fans juga rame, terus yang bagusnya ya antusiasnya juga luar biasa gitu. Oke, ke depan sarannya apa nih terkait tadi kan banyak kerumunan untuk Raja saya sendiri dari Raymond? Paling dibatasin aja invitasinya sih, paling itu aja, karena ya gimana ya, kalau nggak kita batasin ya gitu, datang-datang terus, paling itu aja sih sarannya. Udah gitu aja ya. Harapannya bang, harapannya dengan ya, harapannya sih Raja saya bisa semakin buka banyak cabang, jadi bisa buka lapangan pekerjaan banyak juga di tengah pandemi, jadi bisa nolong kawan-kawan yang memang kehilangan pekerjaan ya. Tapi katanya Satpol PP tadi bilang ini ditutup, itu sejauh mana tutupnya? Itu gue juga kurang tahu sih sejauh mananya, tapi yang pasti mungkin sampai dengan suasana kondisi dulu sih ya, nanti baru akan ada tindakan lebih lanjut gitu. Raja Sey, ya. Itu perwakilan dari Satpol PP mengatakan bahwa Raja Sey untuk satu hari ditutup, apakah benar kok? Ini saya buka apa pakai masker? Buka boleh. Saya apa ya? Yang social distancing. Ya, jadi hari ini tadi kita pembukaan di Raja Sey Tanjung Duren. Cuman memang karena animo masyarakat yang cukup tinggi, dan kita pun juga tadi sudah menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan yang dianjurkan pemerintah. Jadi semua sudah pakai masker, lalu kita sudah sediakan sanitizer di depan, lalu kita sudah ada pengecekan suhu, kita juga atur jaga jarak dengan semua pengunjung. Cuman memang tadi pengunjungnya cukup banyak yang ingin datang dan memesan makanan Raja Sey, sehingga cukup lumayan crowd di depan. Cuma tadi kita sudah atur semua, kita sudah sesuaikan, dan kita sudah himbau ke teman-teman semua supaya saling menjaga jarak, dan solusinya supaya kita tetap bisa menjalankan protokol kesehatan. Akhirnya Resto Raja Sey di Tanjung Duren ini kita putuskan hari ini kita tutup dulu supaya tidak terjadi kerumunan yang terlalu berlebihan. Jadi kita pun di sini dari sisi pengusaha juga dari Kak Rizky Bilar ya, kita juga tidak memaksakan. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, kita tetap akan mentaati peraturan yang ada. Jadi bagi kita kesehatan itu nomor satu. Ya, jadi untuk hari ini kita close baik untuk online maupun untuk dine-in, kita tutup. Mohon dukungannya semua dari teman-teman, mohon doanya supaya COVID ini segera berakhir dan kita semua bisa kembali normal. Baik yang berusaha, baik yang cari nafkah, dan semuanya lah untuk yang sekolah. Dari Kak Rey ada tambahan? Untuk satu lagi, sebentar, maaf. Untuk hari ini itu, sudah ada izin atau bagaimana sih? Oh. Kita sudah, kan memang tapi izin keramaian kan tidak ada. Jadi izin keramaian kan kita, izin keramaian kan memang selama pandemi kan memang tidak ada izin keramaian. Dan kita pun tidak menyelenggarakan, tidak membuat suatu acara atau keramaian ya. Jadi di sini ini kita resto, jadi kita bukan tempat konser, kita juga bukan tempat untuk melakukan acara-acara yang lain. Jadi kita hanya resto dan hari ini grand opening. Dan di sini kita menjual makanan. Jadi kita tidak menyelenggarakan acara di sini. Jadi yang dimaksud izin itu tolong supaya tidak dibuat pelintir-pelintir kemana-mana ya. Karena sekali lagi kita tidak menyelenggarakan acara di sini. Gimana? Itu ada pengumuman gak sih kok sampai membeludak begitu dari fansnya Leslar? Maksudnya pengumuman gimana? Apa? Kita udah kasih tahu semua ke teman-teman Leslar supaya jangan terlalu berkerumun, jangan terlalu banyak yang menghadiri. Kita mohon maaf sebelumnya, dan kita juga mengimbau mungkin teman-teman yang mau merasakan Raja Sey bisa dibantu juga dengan online ya, karena kita di online pun juga ada yang grab-grab COVID, jadi supaya di dining ini kerumunannya juga tidak terlalu padat. Cuma tadi semua juga kerumunan tidak padat-padat, cuman ya memang karena animo ya, karena kami
Harapannya ke depan gimana, Pak? Harapannya ke depan pastinya yang pertama COVID segera bubar ya, segera angkat kaki dari negara kita tercinta, supaya kita semua bisa melaksanakan kehidupan kita ini normal. Karena kita dari, pastilah semua, bukan hanya kita dari sisi pengusaha, teman-teman semua yang mencari nafkah, adik-adik kita yang masih sekolah pun dan juga pasti semua merasakan kesulitan-kesulitan ya di masa pandemi ini. Harapan saya cuma satu sih, pandemi ini segera berakhir. Kita berdoa semua supaya pandemi ini segera berakhir dan supaya kita bisa menjalankan kehidupan kita sama seperti sebelumnya. Tetap semangat, optimis, dan kalau kita melihat justru dengan adanya yang biar buat motivasi yang lain, otomatis kan banyak teman-teman kita juga yang kena PHK, banyak teman-teman yang dirumahkan. Nah, dari situ kita melihat kalau kita nggak berusaha untuk kembali membuka lapangan kerja, akan semakin banyak teman-teman yang kesusahan. Karena itu kita dan Rizky Bilar yang memutuskan, oke lah, kita coba membuka lapangan pekerjaan di industri F&B. Dan alhamdulillah berjalan cukup sukses, kita udah cabang 5, cuman yang tadi setiap berjalannya kita opening, kita tetap harus melakukan prokes dengan ketat supaya kesehatan juga terjaga, bisnis juga tetap jalan, yang makan pun juga bisa tetap nyaman. Jadi yang Tanjung Duren ini udah ke yang keberapa cabang? Tanjung Duren ini kelima. Kita pertama di Kemang, lalu ada di Gading Serpong, lalu ada di Malang, kita masih soft opening, belum grand opening karena kakak belum sempat datang ke sana. Kita ada di Tebet, dan sekarang di Tanjung Duren. Untuk program-program saat ini, dan untuk menarik pelanggannya apa tadi? Kita selama ini belum ada programnya, Pak. Jadi ya jual biasa aja, udah dilihat begitu. Jadi sponsor. Dikasih program lagi, mungkin nggak ada. Kita nggak ada promo-promo, ya memang kita nggak ada promo, ya bisa dilihat lah, kita nggak ada promo juga begitu. Nah, untuk Raymond ada menyusul bisnis seperti bilang? Kalau soal bisnis, aku pribadi udah terjun duluan gitu kan. Kita lagi ngobrol ini berdua ini ya, lagi mencari sesuatu ini. Sebenarnya kalau soal kuliner udah terjun duluan, udah dulu udah pernah punya tempat makan gitu. Cuman kan karena pandemi ini sempat kemarin tuh lockdown semua, jadi semua seperti stop gitu kan. Cuman ini sedang ada pembahasan lagi lanjut gitu kan, tentang kolaborasi dengan Siapo dan juga dengan Gilar. Bisnis saya yang lama mau diangkat lagi atau memang kecimpung di Raja Se ini? Saya kalau ngangkat bisnis bisa tetap ngangkat. Aduh, berat dong ngangkat kayak gitu. Kayaknya udah dua box kali. Terus kalau untuk kegiatan entertainment gimana, Pak? Kalau entertainment saat ini, kalau saya pribadi kan memang kontrak dengan salah satu production house di Jakarta kan, Sinemart. Jadi kalau masih sinetron masih, cuma karena pandemi ini jadi lebih fokusin saya konten bareng terus sama si Bilar kan, karena memang dari awal kan kita bikin channel itu bareng-bareng gitu kan awal. Jadi untuk saat ini kita kerja yang aman dulu lah, karena kan pandemi juga kan kita masih kurang-kurangin bersentuhan dengan orang banyak gitu. Terus sambil kita konten, konsep beberapa program baru sama Gilar.